Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Besti Mupia Kadrama. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu waterpark yang ada di tebing tinggi. Nama waterparknya itu adalah Waterpark Gundaling. Nah, kalau mau berkunjung kemari ini tiketnya cukup murah ya Besti ya. Jadi kalau kamu mau masuk itu tiketnya hanya Rp12.000 per orang. Nah, bagaimana keadaan di dalam? Ayo kita lihat. Oke, Besti Mupia Kadrama semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam waterpark Gundaling. Nah, sekarang kita mau keliling-keliling nih. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa ya, tetap dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, serta like, komen, dan share video ini. Jadi di waterpark Gundaling itu terdiri dari 3 kolam. Yang pertama adalah kolam untuk anak-anak, yang kedua adalah kolam untuk dewasa, dan yang ketiga adalah kolam untuk pemandian air panas. Nah, sekarang kita menuju ke kolam yang pertama, yaitu kolam pemandian untuk anak-anak. Oke, ini dianya kolam untuk anak-anak. Nah, cukup banyak wahana permainan juga yang ada di dalam sini khusus untuk anak-anak. Cukup ramai ya kan Besti? Oke, sekarang kita menuju ke kolam yang dewasa. Nah, untuk kolam dewasa ini itu kedalamannya itu sekitar 1,5 meter. Jadi kalaupun anak-anak kemari itu harus didampingi oleh orang dewasa. Ya, ini dia kolam untuk yang dewasa. Nah, yang saya suka di waterpark Gundaling ini itu Besti, atasnya itu dikasih pelindung sehingga tidak terlalu panas. Jadi kita nyaman untuk berenang di dalamnya. Nah, selanjutnya kita menuju ke kolam yang ketiga, yaitu kolam pemandian untuk air panas. Nah, di kolam pemandian air panas ini kalau kita mau masuk itu kita mesti bayar biaya tambahan sebesar Rp6.000. Oke, kita sekarang lanjut keliling-keliling di waterpark Gundaling ya Besti. Ikuti terus perjalanan kita hari ini.
Oke, Besti Mupia Kadrama semuanya, tadi kamu sudah ikuti saya keliling-keliling di waterpark Gundaling. Ada tiga ya, kolam yang ada di sini, kolam anak-anak, dewasa, dan juga kolam pemandian air panas, disertai dengan banyaknya tempat-tempat spot untuk berfoto. Satu lagi nih, fasilitas kamar mandinya juga bagus. Kenapa? Karena kamar mandinya itu bersih dan dalam keadaan tertutup, tidak disekat oleh kain. Jadi masing-masing kalau kita mau ganti itu di dalam ruangan bisa dengan nyaman. Oke, Besti semuanya, selesai sudah hari ini perjalanan kita ke waterpark Gundaling. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan jangan lupa ya tetap dukung channel saya Mupia Kadrama dengan cara klik subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.